Tahun ini SMA Double Track telah memasuki tahun yang kelima. Tentu saja semakin banyak sekolah-sekolah yang punya pengalaman menyelenggarakan SMA Double Track. Pada tahun ini jumlah sekolah yang menyelenggarakan SMA Double Track itu jumlahnya tetap. Namun demikian ada kenaikan jumlah siswa, yaitu sebanyak 9.234 siswa yang akan mengikuti pelatihan di tahun ini. Hari ini kita melaksanakan kegiatan TOT yang merupakan kegiatan rutin kita di setiap tahun, yaitu kita laksanakan selama 3 hari untuk masing-masing bidang keterampilan. Saat ini ada 308 trainer yang mulai tanggal 15 Maret sampai tanggal 21 Maret ini akan kita latih di 2 tempat, yaitu di Dapam dan di Hotel Babe. Tahun ini kita targetkan bahwa akan ada ekosistem yang sehat terkait dengan ekosistem kerja dan wirausaha. TOT kali ini tahun 2023, Double Track mengambil tema penciptaan ekosistem untuk lapangan kerja. Para trainer akan dibekali kemampuan teknis untuk berpraktek menciptakan produk-produk baru, kemudian juga kewirausahaan, dan tidak lupa adalah bagaimana bekerja sama dengan Budi. Sekarang bukan hanya menciptakan wirausahawan mandiri, tapi Double Track juga akan menciptakan lapangan pekerja bagi mereka yang tidak membuka usaha. Dengan kerjasama dengan mitra Budi, kita akan bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru, baik sebagai agen, distributor, maupun juga pasar-pasar baru. Dengan begitu, kita mengambil tema Service Retail Partnership atau kemitraan kerjasama pelayanan pelanggan. Kita ciptakan wirausahawan mandiri dan Double Track dan juga calon-calon pekerja baru. Pada materi tahun 2023 ini adalah menekankan bagaimana siswa dapat membuat produk yang berkualitas. Selain itu, mengajarkan bagaimana menjual produk itu sendiri ya, secara mandiri, entah itu melalui online maupun langsung di tempat, ya harapannya ya memenangkan persaingan di industri kuliner saat ini. Harapannya selama training of trainer selama 3 hari ini, nanti peserta dapat mengajarkan atau menularkan materi-materi atau ilmu-ilmu pada siswa, sehingga harapannya siswa nanti setelah lulus dapat mandiri bekerja maupun berwirausaha. Saya kira TOT sudah bagus ya, sudah cukup bagus, cuma mungkin ada yang perlu ditambahkan. Mungkin tidak harus selalu sih, mungkin sesekali ITS bisa mengundang industri sebagai pemateri, tapi industri yang proper, yang sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan. Kemudian pelaksanaan TOT itu harus praktek ya, karena saya lihat banyak dari trainer itu juga basic ada yang kurang. Jadi kalau mungkin ditambah praktek itu mungkin jauh lebih bagus. Sebagai seorang trainer dari industri langsung, saya sebenarnya berharap rekan-rekan trainer dari SMA-SMA yang lain itu coba mencari atau menggandeng industri yang sama sesuai dengan jurusan, ditawarin. Meski mungkin tidak harus mengajar 100%, tetapi seenggaknya ada sesekali, dua kali, tiga kali mungkin bisa mengajar atau memberi pembekalan atau pelatihan secara langsung pada siswa-siswa. Karena industri yang tahu detail apa yang dibutuhkan pasar saat ini. SMA Double Track, maju bersama, bebas!